kemunculan Dajjal. Dunia akan mengalami kemelut yang amat besar di akhir zaman nanti. Manusia akan saling berebut kuasa dan harta benda tanpa mempedulikan darah yang mengalir dari jiwa-jiwa yang suci. Imam Mahdi kemudian akan muncul seiring dengan petanda dari langit. Beliau justru akan dibaiah dan memimpin umat Islam sehingga terbentuknya Daulah Islamiah. Peperangan demi peperangan akan terjadi di antara umat Islam dan juga mereka yang memusuhi. Sehinggalah berlakunya peristiwa gencatan senjata di antara Rom dan juga Islam. Namun bagi mereka yang membenarkan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, salah seorang dari kalangan orang Nasrani mula akan melakukan provokasi. Rintitan itu, Rom akan mengkhianati perjanjian yang dibuat sehinggalah tercetusnya Perang Al-Malhamah Kubra, satu perang yang amat dahsyat. Sehinggalah kemenangan berpihak kepada umat Islam, lalu kota Constantinople akhirnya akan dibebaskan. Seraya kemudian, maka akan kedengaranlah seseorang yang berteriak dan memperingatkan kemunculan Dajjal yang semakin menghampiri. Lalu tidak lama kemudian, kemuncak segala fitnah akhirnya memunculkan dirinya dengan kemarahan yang meluap-luap. Ketika itulah, Dajjal akan mula keluar dan mendakwahi para manusia ke arah kesesatan. Berdasarkan kepada riwayat-riwayat yang sahih lagi masyhur, antaranya dalam riwayat Muslim, mengatakan bahawa zaman munculnya Dajjal ini selepas daripada munculnya Imam Mahdi. Kerana ketika mana zaman Imam Mahdi, ketika itu akan berlaku peperangan demi peperangan, sampailah berlakunya pembukaan Konstantinia. Bila mana Konstantinopel itu telah dibuka, ketika itu syaitan akan menyeru bahawa Dajjal itu telah keluar. Dan ketika itulah selama 40 hari, Dajjal akan membawa fitnahnya ke seluruh muka bumi ini. Tetapi Imam Mahdi tidak dapat membenteras ataupun membunuh Dajjal itu sehinggalah Allah mengutuskan Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Fitnah Duhaimah. Itulah satu fitnah yang sinonim dengan kemunculan Dajjal Al-Masih. Kemunculan Dajjal tidak seharusnya ditunggu-tunggu. Apalagi kerana kemunculannya itu sudah pasti akan menyebabkan kemudaratan yang amat besar. Justru ketahuilah bahawa fitnah Dajjal yang diperkatakan oleh Nabi Muhammad SAW bukanlah satu gurauan. Bahkan fitnah itu akan berleluasa di mana-mana. Tiada seorang pun yang akan terlepas meskipun dia bersembunyi di dalam rumahnya sendiri. Fitnah Duhaimah ini merujuk kepada satu keadaan dipanggil Sauda'ul Mudlimah, iaitu hitam yang sangat gelap. Kita merujuk hadis Nabi SAW, Nabi menyatakan bahawa la tadau ahadun min hadhihi al-ummah illa latamathu latmatan fa idza qila qadat tamadat, iaitu tidak adalah satu orang daripada umatku yang akan ditampar. Istilah latamat itu maknanya ditampar. Maknanya ujian itu sangat menyakitkan dia. Latmatan, ketika dia berkata bahawa oh, fitnah-fitnah kezaliman ini telah habis. Jadi maknanya ini berlaku kepada zaman Imam Mahdi, di hujung-hujung zaman Imam Mahdi. Jadi orang semua dah rasa macam lega. Tak ada kezaliman, rasa aman sangat. Dan ketika itu orang mula melupakan Allah Subhanahu Wa Taala semula. Sampai disebutkan hadis yusbihu rajulun fiha mu'minan wa yamsi kafiran. Pada pagi-pagi dia beriman, pada waktu petang dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fustatin iman la nifaqa fihi, satu keadaan ada golongan yang memang beriman tak ada langsung kemunafikan dalam diri dia, dan satu lagi adalah fustatani nifaq la imana fihi, maka satu golongan pula adalah penuh hatinya dengan keraguan-keraguan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itulah fa idza kana dzalikum, ketika itulah kata Nabi SAW, fantadhiru dajjal, maka akan keluarlah dajjal fi yaumihi au fi ghadihi, maka keluarlah dajjal pada hari itu ataupun pada keesokan harinya. Dajjal Al-Masih munculnya sebagai seorang tukang dusta, munculnya di tengah kesempitan dan penderitaan makhluk. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Hisham bin Amru bin Al-Ansari, bahawa beliau berkata,
Aku pernah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda yang bermaksud, sejak penciptaan Adam sehinggalah hari kiamat, tidak terdapat fitnah yang paling dahsyat selain daripada fitnah Dajjal. Dajjal merupakan fitnah terbesar. Dia membawakan syurga dan neraka supaya orang mengakui dialah Tuhan yang maha berkuasa. Dia menurunkan hujan dan menghidupkan orang yang mati supaya orang mula bergantung harap kepadanya. Namun ketahuilah, di sebalik tipu daya itu, tertulis kalimah kafara di dahinya yang bermaksud menyembunyikan dan mengingkari kebenaran. Di dalam sebuah hadis, Nabi sebut tentang satu kesengsaraan yang kalau kita fikir dengan akal kita, tak boleh nak jumpa, kita tak jumpa jawapan yang rasional. Sebelum keluar Dajjal 3 tahun yang sangat susah, kelaparan yang melampau yang akan kena kepada seluruh umat di atas muka bumi ini, iaitu 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal, Allah akan mengarahkan langit dan bumi untuk menahan hasil mereka 1/3. Kemudian 2 tahun sebelum kemunculan Dajjal, 2/3. Setahun sebelum kemunculan Dajjal, langit langsung tidak menurunkan setitis air, bumi langsung tidak mengeluarkan sebiji gandum ataupun sebiji beras. Kemudian keluar Dajjal. Persoalannya, berapa lama kesengsaraan yang akan ditanggung? Nabi jawab dalam satu hadis, kata Rasulullah, 40 hari. Kita kata 40 hari, alhamdulillah Ustaz, boleh simpan. 40 hari itu hari yang pertama panjangnya setahun. Iaitu nak habis hari pertama Dajjal muncul 360 hari. Saya pendekkan begini untuk kita semua faham. Kesemua 40 hari itu, kalau dikira 24 jam, lebih kurang 400 hari kesemuanya. وَمَا طَعَمُهُمْ يَوْمَ إِذْ Ya Rasulullah, apa makanan mereka ketika hari yang begitu panjang tanpa minuman dan makanan tadi? Nabi jawab, orang-orang kafir, makanan mereka apa yang dihidangkan oleh Dajjal. Kerana mereka beriman dengan Dajjal. Wal'iyazubillah. Mereka mengaku Dajjal itu Tuhan. Nas'alullah as-salamah. Adapun orang beriman, mereka tak mengaku Dajjal itu Tuhan. Maka apa makanan mereka? Nabi jawab dengan satu jawapan yang sangat pelik. Makanan mereka ialah Subhanallah, Walhamdulillah, Wa la ilaha illallah, Wallahu akbar. Nabi kata setiap orang yang beriman, bila dia lapar, dia sebut zikir itu, zikir itu mengenyangkan dia seperti mana makanan mengenyangkan dia. Begitulah periknya panjang 40 hari itu, saya dan tuan-tuan tak boleh nak bayang macam mana nak hidup pada zaman tu. Kita ni terlepas ke, lulus ke ujian yang 40 hari itu? Nas'alullah as-salamah, kita sama-sama memohon Allah Ta'ala menyelamatkan kita semua. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad radhiyallahu anhu, bahawa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sebelum terjadinya hari kiamat, akan terjadinya kematian demi kematian yang mengerikan, dan sesudah itu bumi akan kerap mengalami kejadian gempa bumi. Kemunculan Dajjal tidak akan hanya terjadi setelah berlakunya musim kemarau. Ini kerana di antara tanda-tanda hari kiamat itu juga akan berlakunya banyak bencana-bencana yang mengakibatkan kematian. Fenomena-fenomena yang cukup pelik turut akan terjadi dan boleh dilihat pada ketika ini. Bagaimana bumi yang tandus boleh ditumbuhi dengan tumbuhan hijau dan tanah yang gersang boleh dibanjiri air. Persoalan ini sebenarnya merupakan satu isyarat bahawa bumi ini sudah terlalu tua daripada usianya. Ia hanya menunggu masa untuk berakhir dan dibentangkan menjadi sebuah hamparan mahsyar di hari kebangkitan kelak. Dunia ini menuju ke penghujungnya. Kerana itu disebut dalam hadis-hadis yang menceritakan Nabi SAW, contohnya dalam Dalailun Nubuwwah oleh Al-Baihaqi, bahawa ketika Nabi di Isra', di Mi'rajkan, Isra' berarti perjalanan daripada Mekah menuju ke Baitul Maqdis, Mi'raj daripada Baitul Maqdis naik ke langit. Jadi terdapat hadis yang menunjukkan bagaimana Nabi diperlihatkan umur dunia, bagaimana digambarkan seorang yang sudah sangat tua. Jadi itulah dia keadaan dunia, dan Nabi menunjukkan kepada kita dalam satu hadis, bu'istu ana wa sa'aka hatain. Nabi tunjuk kepada para sahabat dalam gambarannya bahawa aku dibangkitkan dan dekatnya waktu aku dengan kiamatlah seperti 2 jari ini. Tunjuk jari tengah dengan jari telunjuk baginda sallallahu alaihi wasallam.
Maka menjadi satu keadilan Allah SWT kepada kita sebagai persiapan untuk menghadapi hari-hari yang penuh ujian dan fitnah ini, Allah hantar tanda-tanda, signal-signal untuk kita buat persiapan. Apa contohnya? Perutusan Nabi itu sendiri merupakan tanda akhir kiamat. Tanda kiamat, tanda asyaratus sa'ah sughra. Tanda kebangkitan Nabi itu sendiri menandakan dunia akan berakhir. Dan kemudian berbagai-bagai perkara, banyaknya pembunuhan, banyaknya berlaku. Sebagai contohnya gerhana bulan, gerhana matahari. Dan pertumpahan darah berlaku dengan begitu mudah. Peperangan di sana sini, penganiayaan kepada orang. Dan apa yang ditunjukkan ada dalam hadis Nabi mengatakan bahawa orang yang tua tidak mahu dirinya kelihatan tua, nak nampak macam muda. Banyak sekali tanda-tanda itu kalau kita kumpulkan, percaya berjilid-jilid buku, beratus-ratus perkara yang telah diberitahu oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nanti akan tiba satu keadaan, binatang-binatang buas boleh bercakap dengan manusia. Iaitu seorang yang cuba untuk menghalang serigala daripada makan kambingnya, tiba-tiba serigala ini berkata kepadanya, "Hei fulan bin fulan, tak ke engkau kesian pada aku? Ini kambing Allah bagi untuk aku. Kenapa engkau menganiaya aku pada rezeki yang Allah beri untuk aku ini?" Dan inilah yang dapat kita lihat pada hari ini. Semua orang mempamerkan kehidupan untuk nampakkan aku hebat. Tanpa mengambil kira pemrosesan pemilikan harta itu dia sumber halal ataupun haram. Sehingga akhirnya datang Dajjal pada masa itu, dalam keadaan manusia sudah pun terlalu kebendaan. Manusia menjadikan kiblat dalam kehidupannya lah kebendaan. Maka inilah yang ditekankan Nabi SAW sehingga datang Dajjal untuk membawa teori dominan bahawa yang kaya itu adalah orang yang betul. Yang menunjuk-nunjuk itulah orang yang betul. Yang punya kebendaan itulah orang yang betul. Setelah wafat Nabi SAW, telah berlaku pelbagai perkara yang menyebabkan kematian manusia yang mengerikan. Dan antara kematian manusia yang mengerikan ini ada disebutkan dalam beberapa riwayat sejarah, iaitu satu wabak Black Death yang pernah menimpa bumi Eropah satu ketika dulu, sampai mengatakan dia hampir 200 juta manusia dan telah terbunuh ketika itu. Ini juga apa yang telah disebutkan dalam sejarah Islam dengan nama wabak Taun. Iaitu wabak Taun ini bukan wabak Taun yang kita kenali sekarang, iaitu sakit perut hasil daripada pencemaran dan sebagainya, tetapi wabak ini adalah satu wabak yang sangat dahsyat. Ibn Hajar ada menulis khas tentang kitab Badrul Ma'un. Tiga anaknya sendiri telah terbunuh kerana wabak Taun ini. Diceritakan bahawa wabak Taun ini sangat dahsyat sampai menyebabkan kulit-kulit itu menjadi hitam, menggelembung, keluar darah daripada celah-celah dan sebagainya. Dan kematian Taun ini disebabkan sangat ngeri. Nabi SAW sebut tentang kelebihan orang yang mati dalam keadaan Taun ini. Mereka ini adalah umpama syahid disebabkan sangat menderita orang yang mendapat penyakit Taun ini. Ini salah satu daripada penyakit yang Allah timpakan kepada umat akhir zaman, yang merupakan salah satu daripada peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sebelum terjadinya kiamat. Dajjal seorang pendusta. Menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Jabir radhiyallahu anhu, bahawa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Dajjal akan muncul di tengah kekosongan din, yakni agama, dan di saat ilmu-ilmu ditinggalkan. Melalui hadis ini, dapatlah kita ketahui mengapa ramai di kalangan manusia itu akhirnya akan menjadi pengikut Dajjal. Ini kerana mereka meninggalkan ilmu yang merupakan satu-satunya warisan para ulama. Bahkan tidak pelik sekiranya sebelum daripada kemunculan Dajjal lagi, sudah ada di kalangan manusia yang terpesong akidahnya dengan mengikuti kumpulan ajaran-ajaran sesat. Menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sehingga munculnya 30 orang pendusta, dan pendusta yang terakhir itu adalah Dajjal yang buta di sebelah matanya. Menurut perbahasan di kalangan perilmuan, yang dimaksudkan dengan 30 tukang dusta ini ialah mereka yang membawa ajaran sesat dan mengakui bahawa diri mereka sebagai utusan daripada Tuhan. Di dalam sejarah telah tercatat beberapa nama orang yang telah mengakui bahawa diri mereka sebagai seorang Nabi. Di antaranya ialah Musailamah Al-Kazzab Al-Asadi, Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi dan beberapa nama lain yang mungkin pernah kita dengari muncul di Nusantara ini.
kalau kita melihat rentetan tanda-tanda besar hari kiamat, berlakunya gerhana, kan? Berlakunya gerhana macam ada matahari ataupun bulan, kemudian berlakunya dukhan, dan kemudian ketika itu manusia-manusia yang dizalimi rasa terbela dengan lahirnya Imam Mahdi. Mereka membaiah Imam Mahdi, dan Imam Mahdi ini menundukkan orang-orang yang zalim, dan Imam Mahdi ini dalam pemerintahnya meratakan keadilan kepada seluruh manusia sampai orang berasa sangat aman. Dan hadis yang lain, sampai ketika itu ketika orang bayar zakat tak ada orang terima sebab semua orang senang ketika itu. Dan sampai fitnah Duhaima, dipanggil dalam hadis fitnah Duhaima, orang terlalu jatuh ke zon selesa sampai mereka melupakan tanda seterusnya hari kiamat, iaitu keluarnya Dajjal yang mengejutkan umat manusia, yang orang yang beriman terus merasakan bau Dajjal, mereka menghindarkan Dajjal. Orang yang dibuai dengan kesenangan terhibur dengan janji-janji Dajjal dan juga kesenangan diberikan oleh Dajjal, dan akhirnya mereka mengikut dan menjadi tentera kepada Dajjal ini. Fitnah dalam bahasa Arab kalau kita perhatikan merujuk kepada satu benda kekacauan. Kerana itu Allah menyatakan wal fitnatu ashaddu minal qatli. Fitnah lebih dahsyat daripada membunuh. Bukan maksud fitnah yang kita sebut dalam bahasa Melayu berarti tuduhan melulu kepada orang tertentu. Sebenarnya tuduhan kepada orang lain dipanggil sebagai buhtan dalam bahasa Arab. Bahata ya buhtu buhtan. Itu adalah satu juzuk kecil daripada fitnah secara holistik. Maknanya fitnah ini merujuk kepada pembunuhan, penganiayaan, kezaliman, pengambilan hak orang. Apa sahaja benda yang menyebabkan kehancuran dipanggil sebagai fitnah. Dan lebih menarik lagi, kita lihat Nabi SAW telah pun menyimpulkan Dajjal sebagai satu fitnah. Ya'juj dan Ma'juj sebagai satu fitnah. Dan kezaliman berlaku satu fitnah. Itu sebab antara doa Nabi kita sebelum mengakhiri tiap-tiap kali sembahyang baginda, dan baginda menggalakkan kita untuk berdoa dengan doa tersebut. Ia merupakan waktu mustajab, dimakbulkan, dibuka pintu-pintu langit sebelum kita bagi salam. Setiap kali tahiyat akhir. Apa doanya? Fil alamina innaka hamidum majid. Kemudian kita doa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri al masih dajjal. Iaitu Nabi mengajar kita minta perlindungan kepada Allah daripada bahaya azab jahannam, neraka, fitnah alam kubur, kemudian fitnah kehidupan dan kematian, kemudian fitnah masih dajjal. Jadi kat sini Dajjal dianggap sebagai satu fitnah, iaitu satu yang akan menggoda. Kan orang Arab sebut perkataan iftatan rajulu, lelaki itu telah pun tergoda dengan perempuan yang cantik contohnya, ataupun iftatanatil mar'atu, perempuan itu tergoda melihat barang kemas yang dipakai temannya. Jadi maknanya ada unsur godaan, ada unsur penipuan. Maknanya dalam konteks begitu, orang kata cinta itu buta, lelaki itu jatuh cinta pada perempuan, semua perempuan itu buat jadi betul. Jadi perkataan iftitan itu bermakna satu godaan, satu benda yang bawa kepada kehancuran. Kerana orang yang telah kena fitnah itu seolah-olah tidak ada akal yang waras lagi untuk berfikir. Ilmu ialah cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia tidak akan mungkin masuk ke dalam hati mereka yang bermaksiat. Kemunculan Dajjal sudah semestinya akan membuatkan hati yang berdosa merasa gusar. Ini kerana mereka menyedari iman yang ada masih lagi rapuh, tidak seperti imannya para sahabat dahulu. Di dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, andai Dajjal itu muncul di saat ini, yakni di saat para sahabat masih hidup, maka sudah pasti kanak-kanak kecil akan melastiknya kerana buruk rupanya dan jahatnya Dajjal itu. Akan tetapi, Dajjal itu muncul di saat manusia jahil dari agama dan rosaknya hubungan di antara manusia. Nabi SAW ajarkan kepada semua umatnya untuk berlindung daripada fitnah terbesar alam ini. Mesti dan wajib mohon perlindungan kepada Allah daripada Dajjal. Sebab itu setiap hari Nabi akan berdoa tiap-tiap hari selepas baca tahiyat akhir fil alamin innaka hamidum majid. Nabi akan berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Akhir sekali doa yang keempat, wa min fitnatil masihid dajjal. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada fitnah ad-dajjal. Dajjal bukan makhluk yang untuk kita tunggu, untuk kita seronok bila berjumpa. Tetapi Dajjal
adalah sesiapa yang hidup pada zaman itu, bermaksud dia hidup pada zaman yang paling mencabar. Dan sesiapa yang tak sempat hidup pada zaman munculnya Dajjal, dia beruntung kerana diselamatkan oleh Allah daripada fitnah terbesar alam ini. Tetapi dari satu sudut, kena tak belajar hadis-hadis tentang Dajjal ni? Mesti, sebab dia hadis Nabi. Dia adalah khazanah ilmu yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Supaya umat ini selain daripada beriman dengan Allah dan Rasulnya, umat ini boleh melakukan persiapan. Kalau Allah tak bagi kita hidup pada zaman tu, alhamdulillah, mereka adalah golongan yang beruntung. Dan sekiranya mereka hidup pada zaman tu, Nabi kata setiap Muslim itu adalah pembenting paling kuat kepada diri dia sendiri. Manusia sentiasa bersifat lupa sekiranya tidak diberikan peringatan. Kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan para Rasul untuk memberi peringatan kepada umatnya. Melalui dakwah-dakwah yang disampaikan oleh kekasih Allah ini, maka lahirlah generasi soleh dan solehah yang membawa risalah keagamaan. Mereka ialah golongan para pendakwah yang benar-benar ikhlas di dalam menyampaikan kebenaran. Akan tiba pada satu saat nanti, risalah keagamaan ini akan lupa untuk diperingatkan, meskipun oleh mereka yang berada di atas mimbar. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberikan cahaya ilmu kepada kita semua, agar kita dapat membezakan di antara sebuah kebenaran dan sebuah kebatilan.